Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Mari belajar tentang satuan berat. Di sini kita punya satuan kilogram, kemudian kita punya satuan ons dan satuan gram. Nah, sekarang hubungan antara kilogram, ons dengan gram kita lihat pada tulisan berikut atau gambar berikut. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. Sehingga 1 kilogram sama dengan 1000 gram, ya. Atau kalau kita lihat yang di dalam kotak ini, 1 kilogram sama dengan 10 ons sama dengan 1000 gram. Nah, sekarang mari kita lihat contoh nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nomor 1 kita punya 2 kilogram berapa ons? Nah, tadi kita punya 1 kilogram sama dengan 10 ons, berarti 2 kilogram sama dengan 20 ons. Ya, benar sekali. Yang nomor 2 kita punya 3 kilogram berapa ons? Kalau misalkan 1 kg 10 ons, 3 kg berarti 30 ons. Nomor 3, 5 kg sama dengan berapa gram? Kita punya tadi 1 kg sama dengan 1000 gram, berarti 5 kg sama dengan 5000 gram. Oke, kita lanjutkan yang nomor 4. Nomor 4, kita punya 20 ons sama dengan berapa gram? Kalau kita punya 10 ons sama dengan 1000 gram, berarti 20 ons sama dengan 2000 gram. Iya, benar sekali. Kita lanjutkan yang nomor 5. Nomor 5, sekarang kita punya 3000 gram sama dengan berapa kilo? Nah, tadi kita punya di sini 1 kilo sama dengan 1000 gram. Ya, kalau 1000 gram berarti sama dengan 1 kilo. Kalau 3000 gram berarti sama dengan 3 kilogram. Benar sekali. Yang nomor 6. Nomor 6 kita punya 2500 gram, ya. Kemudian kita punya di sini 1000 gram sama dengan 10 ons. Kalau 2500 gram berapa ons? Nah, 2500 bisa kita tulis sama dengan 1000 ditambah 1000 ditambah 500. Nah, 1000 gram di sini sama dengan 10 ons. Ini sama dengan 10 ons. Ini sama dengan 5 ons. Jadi 2500 gram sama dengan 10 tambah 10 tambah 5 ons, sama dengan 25 ons, ya. Jadi 2500 gram sama dengan 25 ons. Nah, inilah satuan berat, hubungan antara kilogram, ons, dan gram.